Baiklah, sekarang kami akan menuju penyengat. Sekarang berada di pelantar penyeberang. Tunggu aja. Jadi sekarang mana BP? Sekarang kami sudah berada di tempatnya di perahu. BP sekarang mana? Lombok. Penyengat. Di rumah. Itu lama lagi lah. Tempat cukup. Kami sekarang sampai di Pulau Penyengat. Dan sekarang kami menuju masjid. Sekarang kami sudah berada di Penyengat, tepatnya untuk melaksanakan sholat Jumat di sini. Langsung aja kita sholat Jumat. Saksikan terus perjalanannya. Selesai sholat Jumat. Sekarang tujuan kami untuk mengunjungi Pulau Penyengat. Tujuan awal kami itu makam Raja Ali Haji. Tempatnya berada di sana. Setelah kami ke makam Raja Ali Haji, kami akan memutar ke, pokoknya mengunjungi Penyengat ini. Terus saksikan kami di TV Rusa. Ini adalah Masjid Raya Sultan Jaya, dapat di Pulau Penyengat. Ini di bagian sebelah sisi kiri. Nah, di depan masjid, depan atau belakang? Depan. Di depan masjid terdapat beberapa depan makam. Depan. Hai, kami baru saja keluar dari toilet. Kita tidak boleh mengambil gambar di dalam. Untuk itu cukup sampai di sini. Masjid ini sudah mengalami cat yang beberapa kali saya nggak tahu. Pokoknya ini udah dicat lagi. Yang awalnya dibuat oleh Sultan Raja Ali Haji dengan menggunakan telur. Tapi sekarang sudah awalnya iya Sultan Raja Ali Haji. Iya. Buat Sultan Riau. Itu nama masjidnya, tapi yang buat mereka berdua. Nuansanya masih tetap kuning. Bahaya nih. Nuansanya tetap kuning. Anda kalau bisa... kita masih ragu siapa yang buat, kita langsung tanya aja yang di depan-depan beliau-beliau itu. Oh, itu datang sejauh lagi dia. Bisa Sultan. Nanti pas mimpi baru jawab dia. Oke, okay, pemirsa. Saat TV rusak, kami sekarang lagi istirahat untuk menunggu dua teman kami. Dan di sini kami lagi menikmati es apa nih? Es campur. Bagaimana menurut Bung Oji es campur ya? Oh, maaf pemirsa, saya belum merasakan masalahnya. Oh, saya rasa dulu ya. Nah. Wih enak ternyata. Jangan-jangan di sini aja pun bisa. Rasanya enak sekali sudah. Belum dirasa. Oh belum. Awalnya udah enak soalnya. Bu ya, Vicky, mana esnya kok? Udah, kok nggak ada pula? Ini bu. Bu, rasanya luar biasa bu. Di sini ada dua bentuk esnya. Es campurnya apa? Es campur Maya. Ini Maya. Muncul. Kiranya Maya. Kami pesan kami. Selamat siang pemirsa TV Rusak. Setelah kami berada di Penyengat dan kami Oji jalan ini lanjut. Setelah kami minum es campur, sekarang kami akan melanjutkan perjalanan. Ya. Kami kedatangan dua orang tamu yang akan kita wawancarai nanti. Tapi sebelumnya saya wawancarai dulu, Bu. Gak patah, kan? Kok wawancar sampai lari? Ya, silakan. Gimana perjalanan nanti?
kita akan sangat lelah dalam mencari jati diri. Jati diri. Berarti kita akan mencari kemampuan untuk jati diri. Ayo kita mengikuti perjalanan. Kembali lagi bersama saya dalam acara jalan-jalan TV Rusak. Sekarang kami udah berada di kantor istana. Kuwaci. Di Penyengat. Tepatnya di samping saya ini adalah istana yang pernah digunakan oleh bangsa apa? Indonesia. Bangsa Yunani. Belanda ini kayaknya. Ini kan punya kerajaan kita. Kerajaan Riau Lingga. Lah bentuknya seperti ini. Biasanya pertama kali saya kunjungi sini ini masih boleh dibuka, ini dibuka. Sekarang udah ditutup. Kenapa saya tidak tahu. Ya. Baiklah, sekarang kita sudah berada di tempatnya. Di mana nih, Bung? Di mana, Pak? Nah, saya tidak tahu di sini. Suatu monumen. Istana. Istana Merdeka. Katanya sih Istana Merdeka. Masuk aja kita ke sana. Saya kan sekarang di Jakarta. Di Jogja. Cepat. Tunggu. Manjang kita. Jangan nampak sana. Pi. Aku buka kamera kalian. Bahaya. Tak ada yang mau pegang kamera. Aku tak pandai maksudnya. Ayo, pindah lagi sebelah. Itu ada camp. Kok ke sana balik lagi? Enggak, ada jalan. Kan kita nak ke sana, nak ke itu. Woi. Ya kan? Dia nak bersemedi dulu. Kita kan nak ke ini, balai desa. Balai adat. Kan jalannya ya jalannya situ. Nanti kan kita ke sana lagi. Si. Di belakang itu mana ada jalan enggak? Ada. Sini. Kok ini tahu? Ada. Ke sini tak pernah. Awas enggak nyasar ya. Ya. Kita baiknya kita jalan menuju pulang. Ya balik yuk, Minang. Baiklah. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan lagi. Ayo. Ngapain, Bung? Sekarang kita berada di benda cagar budaya nasional. Ya benar sekali, Bung. Ini sangat dirawat sekali oleh pemerintah. Dekat Sikilawai, tak dapat. Kononnya dulu ini adalah makam yang dipertuan muda, yaitu Raja Jaman. Bukan dulu, sekarang masih makam juga. Nah, kononnya lagi pemerintah tahun 1805 sampai 1832. Kononnya 44. Kedua nih. Baca yang ini. Tahu kalian. Ayo, pengen tahu selanjutnya? Ayo. Mas. Ini saya nak tunjuk sekalian lah. Jadi sepertinya sesuatu banget. Ya, Bu, kalau seandainya pengen berenang, bisa berenang, Bu. Kami kita enggak boleh merekam, Bu. Rekam aja lah. Oke pemirsa, kami tidak diperbolehkan. Oh, kami tidak ingin merekam di luar, di dalam. Jadi kami merekam di luar saja. Sekarang kami sudah berada di Balai Adat. Di depan saya inilah Balai Adat yang sudah dimodifikasi. Masuk. Ya, kita sekarang akan masuk ke dalam. Pengen tahu isi dalamnya? Ayo, ikut kami. Tuh, banyak tuh. Siap, Pak. Ikut lah. Nih, capek lu. Jalan dulu. Kayaknya kejam sekali orang ini. Abis foto main pergi aja. Ya kan? Jadi saya nggak foto. Masuk aja.
ketika Agung menikah, tepatnya di sini. Sekarang Agung sudah menikah. Sama. Salamannya keren, men. Keren. Ini adalah foto model. Bang, foto model dari mana, Bang? Santai. Lagi. Di payung. Hi, welcome to Penyengat. Kamu segitiga pemuda, oi. Oke. Kita kedatangan 3 orang lagi dari tim X-Men. Sini dulu deh. Ah, namanya siapa, Bung? Terry. Ah, Terry. Nama lo siapa? Terry. Dua lagi sudah di depan. Ikut bersama kami. Entah dari mana. Terry. Nama panjang siapa? Nama panjang. Macam di Ka'bah gitu, Bung. Panjang dia, Bung. Panjang banget. Umur berapa sekarang? Usia. 5 tahun. So. Dengan siapa kesini? Budak-budak deh. Meter berapa sekarang? Segini. Hah? Segini. Hah? Jangan kelihatan ke bawah. Jurusan apa? Jurusan. Di sekolah bandel gak? Belum sekolah. Dah. Udah nih, sekolah 1. Bandel ya? Bintek. Iya. Baiklah, pemirsa, kami sekarang posisi sudah tepat di benteng. Di sebelah kanan saya. Di sana situ. Benteng. Apanya? Bukit Usi. Itu bom. Masih hidup, Bro? Ah, iya. Coba pemirsa, bisa dilihat inilah benteng dan inilah bukit kursi. Dulu belum ada taman-taman seperti ini, tapi sekarang sudah ada. Ini habis kecil dan ini jembatan. Kami sudah berlahan di sini dan sepertinya kami akan jenak istirahat. Teman kita satu lagi sedang bicara, Pak, saudaranya. Saudaranya yang mukanya hampir mirip. Baiklah, pemirsa, karena kami lelah, langsung aja kita ke pondok di Bukit Kursi ini. Reformasi benteng Bukit Kursi, bantuan yayasan sosial. Ini Bukit Kursi. Apa? Jadi untung itu dan tidak duit. Itu untuk kawan yang tadi kasih di depan tu. Tidak ke bawah ada. Inilah bilik kami istirahat terlebih dahulu. Bagaimana pendapat Bung Oji tentang perjalanan kita hari ini? Pendapat tentang apa nih? Perjalanan. Jalanan apa jalanannya ini, Pak Men? Dua-duanya lah. Capek. Udah.
Komennya capek. Bung Agung. Eh, yang di sana itu. Capek. Dua cewek. Capek. Enak di depan. Pesan-pesan terakhir sebelum kita meninggalkan. Ya, kami sekarang akan menuju ke pulau ke kota Tanjung Pinang. Ya, kami akan menggunakan yang namanya perahu lagi. Nah, kira-kira waktunya sekitar 15 menit kami sampai. Doakan semoga kami sampai. Terus saksikan perjalanan kami. Besok kami akan tetap berjalan-jalan, tepatnya ke Lagoy. Terus ikuti kami.